Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita nih. Kali ini tuh Bang Gondrong udah di situ tuh. Sekarang saya mancing sama Bang Gondrong. Kemarin dia nggak bisa mancing, meriang katanya. Bilangnya sih sibuk, tapi ternyata meriang. Kesian ya. Sekarang udah siap lagi nih mancing. Ya. Tampangnya aja masih kayak orang pengen gitu. Ya. Oke. Okay. Bang Gondrong. Bang, kemarin sakit. Meriang, coy. Meriang katanya. Nih, kita kemarin udah pernah mancing di sini kita nih. Sekarang mancing di sini lagi, tapi kemarin pakai lumut panila, sekarang pakai kuku bima. Campurannya kuku bima, bro. Kita berdoa aja supaya dapat. Oke. Okay. Cing, gimana cing? Ada yang nyonggel nggak? Belum nyangkut. Belum nyangkut. Tungguin yang makan ikannya supil-supil kali ya, kecil-kecil. Ush, mantap. Wih, kita tenggelam. Baru kita cabut. Jong. Sorry bro, kameranya bergerak sambil megang HP soalnya. Gak punya tripod. Galak juga ya. Wih, gak kena coy. Set, ikan apakah itu?
dapat. Ini kan jamnya makan ikan ini. Sarapan dia. Bubur ayam. Oh, lihat gak bos? Tuh lihat. Lampunya naik turun naik turun. Entah nih yang makan nila atau sepat nih. Biasanya sih nila, tapi anakan. Tahan dulu. Dia tenggelam. Coba di situ pakai cacing loh. Iya, bukan. Kali aja dapat boso. Nih, ini tempatnya sebenarnya enak banget nih. Nih, tuh, ya. Burung aja banyak banget, gacor-gacor tuh. Yang hobi burung pasti tahu nih burung apa nih. Wih, bapaknya dapet gede. Gacor dia. Udah dapet sekorang. Yang nonton juga banyak loh di atas. Wah, kwek. Gak boleh iri sama orang. Weh, pelampung, celunuk. Kerja hilang dulu, takutnya iming-iming. Rita Sugiarto. Giliran diperhatiin nggak ada. Wah, kayaknya kena nih mah. Kelihatan nggak sih? Mulu nih, coba kita lihat yuk. Di sana dia pakai umpan apaan sih? Kayaknya gacor banget. Oke. Okay. Banjir. Cing, mau kemana? Hah? Mau beli kopi? Jangan lupa diseduh ya. Gacor bener di sini ya.
Kayak dapat banyak banget tuh, Bang. Hah? Buset. Tahu juga pada mau masuk situ mau diapain ini. Ada aja ya. Nyari apaan? Ya, mancing. Oh, lu yang di situ. Iya, di situ. Ditarik mulu tapi enggak kena-kena. Gue sambit kalau tahu lah. Buset, kabur dong kita. Rupanya lumut campur enggak dicampur, Pak. Hah? Dicampur tai apa lu buat lagi lu. Kali aja dicampurannya biasanya kan orang begitu. Ah, itu mah orang anu aja lagi sableng. Lagi sableng. Oh, dikasih Tuhan yang bagus kok kan. Iya kan? Oh iya iya. Di YouTube doang, Bang. Extra joss. Oh iya benar. Yang dapat mah dapat ya, yang kagak mah kagak. Iya nih tuh. Biasanya sebelah situ enak tuh. Ini. Iya. Pakai lumut juga. Pakai lumut. Lumut dari mana? Nyari. Hebat tuh. Dari mana lumut tuh? Nyari. Di mana? Di sono Taman Aris. Bukan. Di got. Ada ngapain lu? Jauhan lagi. Taman Aris mana sih? Ini Taman Aris ini nih. Mana? Aris apa Taman Aris? Ini di Aries. Meruya, iya Taman Aries. Di kompleknya situ di got. Yang ada kali. Masih bersih ya. Ada kali itu. Uh-uh. Tadi kita nyari di situ cuman rupanya lumut karpet. Oh, lumut gede-gede tuh yang kasar-kasar kalau kena tapi, katanya. Tapi pendek-pendek lumutnya. Katanya yang makan ikan gede-gede katanya. Kalau gua tahu lah lumut karpet. Kan dia makan asap ya? Heeh. Kasar. Tapi makan juga ikan. Kasar, ya? Makan. Banyak juga itu dapatnya udah mantep. Itu juga kasar-kasar itu. Kan? Segitu mah di sini ya. Ya biasanya cuma dapat 2 jari, 2 jari. Ya lain lah, iya biasa ini sepuh. Sepuh jadinya. Jago-jago. Pakai lumut. Tahu ada yang gede ada enggak ini ya? Ada, Bang. Hah? Ada yang gede. Kalau di sini Pak yang gede kayak kelihatan Pak, kalau sana kelihatan yang gede. Iya. Ngambang sih ya. Iya. Ngambang mah biasanya susah makan, tapi saya tahu Bang. Ngambang paginya Bang, kalau oh iya jam siang dia keluar biasa. Itu empang udah air semua mereka ngapain. Mana di sini, Beh? Di Basmo. Oh, di Basmo. Gua jadi pengen parahanin nih. Coba. Cobain aja, Bang. Jadi kita lewat rel, dipanggil sip-sip sisir rel ya. Hah? Di pinggir-pinggir rel jalannya ke kanan. Nah, masuk aja yang pasar Kemiri. Pasar Kemiri ya yang belakang pasar Kemiri ya Basmo gitu. Pemancingan empang. Iya, emas apinya. Tapi kan ada patin, ada mujair ya. Oh. Mujair dah kalau yang banyak mah. Mujair yang banyak. Cuman kalau emas emang jatahnya emas. Iya, jatahnya emas. Biasa mancing lepas ya, biasa kan 35 kilo ya. Iya. 38. Kalau emas mah langsung habis kali ya, dituang langsung pada makan ya. Iya, kadang kalau tapi kadang kalau lagi susah makan susah juga ya. Iya. Nah, kalau mujair kan enggak bisa gitu lepas makan juga. Iya. Proses dia mah. Itu lumut beli Cipondo apa? Enggak. Iya. Oh, kalau gua punya empang gua mah. Oh, ada. Itu lumutnya nerna. Gua mancing 3 hari gua mancing gua ambil dikit ukuran mancing. Oh, sayang gitu. Kita iya. Hah? Wih, kayaknya gede nih. Khusus buat mancing sendiri, Beh. Tidak diperjualbelikan. Sampai punya empang lumut sendiri. Oh, nyangkut. Ah, lu deh ngajak ngomong lu gue jadi nyangkut. Waduh, mantep itu mah segitu ya. Jadi. Wah, dia kagak makan nih, gak kaci nih di bawah gitu, goreng. Di bawah tuh, dari bawah. Oh kena itunya? Oh iya nggak kaji, buang apa maksud orang? Ya yeah, masuk aja udah kalau udah keangkat mah. Ya. Nggak kaji soalnya. Oh begitu? Iya. Nggak aci jadinya? Makanya kan kalau di Eno kan harus dibuang kan? Oh begitu ya? Ibarat sama. Ada aja dah. Wah ikan kalau udah ke darat mah udah masuk orang semua. Ini dibuang. Bukan, nggak anu makan di belakang, nggak masuk ke dalam. Pantesan dapat mulut yang kalau yang kagak mulut dibuang sama dia. Iya, makan. Itu syaratnya. Dia kagak mau masuk. Ini
babinya dapatnya banyak. Ada 10 lebih ini, 10 tuh lebih. Mantap. Saya belum pernah mancing dapat segini banyaknya di sini. Ya kalau lumut-lumut begini halus, gua hantam pakai bom dulu, pukul nongkrong aja udah jamu dikit udah dapat. Bomnya menir ya, Bu ya? Ini udah bagus gua lihat tuh tadi nomor. Bomnya menir aja bom. Menir. Menir dulu berarti awalin menir dulu gitu. Iya. Kalau muter-muter kalau enggak ngumpul ya repot, enggak kumpul dia. Oh. Hanya sekedar yang ada aja yang nyaman kalau di gitu kan kumpul. Iya. Mantep. Bom menir situ ada yang jual? Bom menir kayaknya ada kalau bom menir mah. Menir beras? Ada. Oh, ada situ ya? Ada yang jual. Jadi nggak pakai numbuk sendiri. Ngapain numbuk?